Itulah sebuah video memaparkan tindakan kurang bijak seorang pemandu kenderaan bernombor pendaftaran Singapura. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, pemandu tersebut seolah-olah langsung tidak melihat cermin sisi ketika memandu hingga menyebabkan dua orang penunggang motosikal menjadi mangsa. Kejadian tersebut dikongsikan oleh pemilik dashcam sebagai peringatan supaya pemandu yang lain tidak melakukan kesilapan yang sama.